Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, pada kesempatan kali ini Kita akan melakukan pembuktian dengan cara Ya, pembuktian kondisional Nah, untuk melakukan pembuktian dengan cara ini Kita ingat kembali ya prinsip eksportasi Nah, jadi prinsip ini mengatakan Kalau kita mempunyai pernyataan dalam bentuk Jika A maka dalam kurung B maka C maka pernyataan tersebut ekivalen secara logika dengan pernyataan, ya, jika dalam kurung a dan b, maka c. Nah, dengan kata lain, andai kata ini merupakan tautologi, maka pernyataan yang ini adalah tautologi juga, sebab keduanya ekivalen. Nah, sekarang, jika kita mendapatkan pernyataan jika A maka dalam kurung B maka C ya maka pernyataan ini berkorespondensi dengan argumen A kesimpulannya B maka C sementara itu pernyataan dalam kurung jika A dan B maka C ini berkorespondensi dengan argumen ya yang pertama A kemudian yang kedua B sebab ini kan A dan B gitu ya kesimpulannya C seperti itu Nah, jadi jika pernyataan yang berkorespondensi dengan argumen tersebut ya, masing-masing merupakan tautologi, maka kedua argumen di atas itu valid ya. Jadi kalau ini merupakan tautologi, maka ya, argumen ini valid. Nah, hal itu menunjukkan ya kalau kita ingin membuktikan kebenaran dari argumen yang ini ya maka kita dapat mengubahnya ke argumen dalam bentuk seperti ini nah aturan inilah yang disebut aturan pembuktian kondisional atau rule of conditional proof artinya ya di sini kita melihat ya dengan menggunakan aturan ini kita memperoleh premis tambahan ya seolah olah kita punya premis tambahan yang diperoleh dari antecedent ya konklusinya ya kemudian konsekuen pada konklusinya diubah menjadi konklusi yang baru oke untuk lebih jelasnya mari kita lihat dua contoh soal berikut ini nah ini dia soal yang pertama ya buktikan validitas argumen berikut ya kita punya ini premis yang pertama kemudian ini premis yang kedua kemudian ini kesimpulannya. Nah, berdasarkan rule of conditional proof atau aturan pembuktian kondisional, ya kita bisa menyatakan ya baris yang ketiga ini menjadi ya A ya, kemudian kesimpulannya adalah B maka D. Atau bisa juga A B kesimpulannya adalah D. Nah, seperti itu. Ya, sehingga ini ya bisa kita tulis ya proses pembuktiannya. Ya, kita tulis uh, poin 1 dan 2 ini ya. A maka B maka C. Ini adalah premis. Kemudian C maka D dan E ini premis ya ini poin pertama ini poin kedua nah kemudian yang ketiga ya kita tulis e, boleh ini ya atau ini sama aja ya jadi a ini jadi premis seperti itu ya a ini jadi premis nah kesimpulannya apa kesimpulannya adalah ya jika b maka d Nah, kemudian yang keempat ya, kita punya B ya. Kemudian ya, kesimpulannya ini adalah D. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi, ya, kalau kita bisa menunjukkan bahwa ini semua hasilnya adalah D, ya, maka ini valid jadi boleh kita kasih keterangan ya ini adalah ya conditional proof ya ini juga gitu baik nah sekarang kita lihat ya satu dan tiga ya nah ini ya kalau dengan modus ponen ya maka hasilnya adalah ya jika b maka c ya terlihat ya teman-teman ya ya coba lihat ya ini Kemudian ini A maka hasilnya B maka C ya. Boleh kita kasih keterangan di sini ini hasilnya dari ya poin 1 dan 3 dengan menerapkan modus ponen. Baik, nah sekarang coba kita lihat yang ini. Ya. Jika B maka C, kemudian ada B ya. Maka dengan modus ponen juga ya, maka kita dapatkan C. Ya, ini dapat dari poin 4 dan 5 ya modus ponen. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini dan ini ya. Ya, dengan modus ponen lagi ya. Kita tulis di sini hasilnya adalah ya, D dan E ya. Kita beri keterangan ini dari 2 dan 6. Dengan menerapkan modus Oke. Okay. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita tentunya tahu dengan prinsip penyederhanaan ya, maka ini boleh kita buat D saja, ya. Jadi ini dari eh, poin 7 yaitu dengan simplifikasi atau penyederhanaan, ya. Nah, dengan demikian kita sudah membuktikan bahwa ini hasilnya adalah D, ya. Seperti itu, ya, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ya, argumen ini valid seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Ini dia contohnya ya, kita ingin membuktikan ya, apakah argumen ini valid. Oke, kita mulai dengan mencatat semua premisnya ya. Nah, jadi yang pertama, jika A maka B. Ya, ini premis. Kemudian yang kedua, jika C maka D. Ini premis. Kemudian yang ketiga, negasi B atau negasi D. Ya, ini premis. Kemudian yang keempat, ya. Negasi A atau negasi B. Ini premis dan kesimpulannya adalah jika A maka negasi C. Nah, sekarang ya berdasarkan aturan dari uh, pembuktian kondisional ya, maka ya, kita punya ini sebagai premis ya. Ya, maka kita punya poin 5 ini, A ini merupakan premis dan kesimpulannya adalah negasi C seperti itu ya. Ini adalah CP atau rule of conditional proof. Nah, jadi kalau kita bisa membuktikan ini akhirnya adalah negasi C, ya maka argumen tersebut adalah valid. Baik, nah sekarang kita lihat ya. Ya, kita lihat dari 1 dan 5 ini. Ya, maka kita punya modus ponen ya. Kesimpulannya adalah iya, betul. B, ya. Jadi ini dari 1 dan 5 dengan modus ponen. Oke. Okay sekarang kita mau ini dan ini oke okay. ingat ya kita punya silogisme disjuntif ya ya atau mungkin untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman uh, negasikan ini dulu ya double negasi ini ya ya kita aplikasikan ke sini ya jadi kalau ini dinegasikan maka hasilnya adalah ini ya ingat lagi ya silogisme disjuntif oke okay. ya kita punya negasi D ya ini berasal dari tiga dan tujuh ya DS atau silogisme disjuntif oke okay. nah sekarang coba kita amati ini dan ini. Ya, kita bisa gunakan modus tolen ya. Berarti kita punya ya negasi C ya. Boleh keterangannya ini dari 2 dan 8 dengan modus tolen. Seperti itu ya. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan ini negasi C ya sudah sesuai seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa argumen ini valid seperti itu.